Nah, nanti kita akan kupas tuntas di sesi hari Sabtu ya. Jadi di Zoom hari Sabtu saya mau bahas penuh ya dari awal sampai akhir soal prom, bagaimana cara penulisan prom dan lain-lain. Oke, mudah Mbak Kisti, daripada bikin satu kayak yang lalu-lalu. Contoh tampilannya seperti apa? Oke, ada Kak Abai masih belum tahu ya contoh tampilannya bagaimana membuat WA AI. Cakapin bagaimana membuat WA AI. Sudah dicoba ikutin cara yang kemarin malam namun tidak ada responnya dari WA AI. Nanti akan dipandu ya. Kak Darmawati baru gabung semalam ya? Kak Darmawati baru gabung semalam ya? Oke, jadi yang baru gabung semalam mungkin belum tahu bagaimana cara penggunaannya. Nanti akan kita pandu pelan-pelan ya. Mohon nanti ada rekamannya, insya Allah ada rekamannya. Setiap kita sesi Zoom, insya Allah ada rekamannya. Alhamdulillah kakak banyak belajar dari grup berdua sama Mimin, Neng Rani. Aja biar bebas, siap. Tanya kak, kalau daftar pakai nomor WA lain, bisa dipakai untuk nomor WA berbeda dengan yang didaftarkan? Nggak bisa. Jadi apa yang didaftarkan itu yang teman-teman gunakan ya. Jadi nomor yang teman-teman daftarkan itu sudah diintegrasikan ke nomor WhatsApp AI kami. Oke, nanti ke Junaidi ya, akan di atau bisa langsung gabung di grup keluarga besar cakap.in. Nanti akan di apa namanya? Akan dipandu sama Mas Imam untuk cara penggunaannya ya. Oke, siap ya. Kita lanjut. Nah, saya sudah tahu responnya teman-teman. Mungkin ada yang ketinggalan, bukan mungkin lagi, karena sudah banyak yang ketinggalan sesi Zoom kemarin. Jadi saya jelasin langsung pada intinya saja ya. Oke, jadi WhatsApp AI ini adalah terobosan terbaru yang dirancang khusus untuk memudahkan penggunanya. Nah, jadi teman-teman coba kembali dibayangkan aja. Ya, teman-teman coba bayangkan saja dulu ya. Yang tadinya harus login, harus daftar ke website 1, website 2, website 3 untuk bisa tahu, oh ternyata bikin gambar di Bing Image Creator seperti ini. Oh, untuk bikin, apa namanya, untuk cari ide konten misalnya, oh pakai ChatGPT harus seperti ini. Oh, kalau saya mau bikin voice over, oh saya harus masuk ke website ini. Saya kalau mau remaker wajah, saya harus masuk ke website ini atau download aplikasi ini. Nah, itu kan bikin mumet ya. Bikin mulai dari belajar satu-satu, ataupun teman-teman download aplikasinya akan memakan banyak memori, misalnya. Nah, jadi itu kayak, apa ya, kalau saya rasakan itu ribet dan memakan banyak waktu ya, untuk loncat sana, loncat sini, biar teman-teman tahu AI ini seperti ini gitu misalnya. Nah, jadi belum lagi teman-teman itu harus masuk, wah ini saya belum maksimal nih, harus belajar lagi seperti ini. Jadi kenapa tidak dalam satu platform kita belajar misalnya dari gambar, dari bagaimana cara membuat copywriting. Nah, itu hanya diakses satu platform saja gitu. Nah, makanya ini adalah inovasi baru dari yang saya rasakan keresahan-keresahan. Saya juga sebagai mentor kelas AI juga sebelum ada WhatsApp AI. Nah, kebanyakan peserta saya di kelas Bing Image Creator kemarin itu adalah kendala login pada akun Bing Image Creator-nya. Nah, kemarin itu sebelum ada WhatsApp AI sekitar bulan 12, kalau nggak salah bulan 11, bulan 12, itu saya buka kelas AI Bing Image Creator. Banyak kendala ketika daftar Microsoft, itu ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi makanya saya bingung, ini saya harus gimana gitu. Padahal kalau saya sendiri, saya bisa gitu. Tapi ada beberapa orang kasusnya nggak bisa login. Nah, maka dari itu saya resah, saya berpikir gimana nih solusinya biar teman-teman yang belajar AI itu mudah gitu. Nggak perlu lagi mikirin harus login, harus masukkan email, harus masukkan ini. Nah, jadi ya saya hubungin Mas Abu ya waktu itu. Saya bilang ke Mas Abu ya, Mas, ini bisa hubungin Mas Dian nggak?
Bisa nggak bikin WhatsApp apa bisa bikin gambar hanya pakai WhatsApp gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu langsung di-approve, langsung kayak ada jalan aja gitu. Oh, ternyata Mas Dian bisa. Bagus, kita ngadain Zoom bertiga deh biar kita bisa petakan bagaimana kedepannya untuk WhatsApp AI ini. Nah, akhirnya timbullah keinginan untuk bagaimana bisa bikin gambar, bisa bikin teks, bisa bikin voice over, dan segala perintilan-perintilan lainnya yang bisa dilakukan hanya menggunakan WhatsApp. Nah, lahirlah cakap.in, lahirlah WhatsApp AI, teman-teman. Dan WhatsApp AI ini hadir mulai dari bulan Februari. Berarti sekarang udah 5 bulan, kalau nggak salah, kurang lebih 5 bulan. Dan alhamdulillah membernya udah 1000-an lebih. Ya, jadi itu suatu kesyukuran bagi kami tim cakap.in, karena dengan adanya bantuan dari teman-teman, ya, ini bisa dikembangkan dari yang tadinya hanya sekedar bikin gambar, teks, voice over. Nah, sekarang sudah bisa dikembangkan ke fitur maker, fitur prompt, fitur-fitur tambahan lainnya ke depannya. Insya Allah nanti akan diupdate terus fitur-fitur terbaru dari cakap.in. Nah, kemudian dari situ, saya saya pengen teman-teman tahu bahwa saya ngobrol seperti ini di sesi Zoom ini, saya tidak ingin teman-teman berpikir bahwa wah ini Mbak Kisti ngomong karena sistem marketing gitu, enggak. Jadi saya pengen teman-teman di sini lihat bagaimana kemudahan belajar AI itu, ya. Jadi saya di sini berbicara ya apa adanya yang saya rasakan gitu. Nah, soal cuan, soal bagaimana benefit ketika teman-teman mendapatkan atau setelah teman-teman gabung di WhatsApp AI Premium ini, itu mungkin bonus tambahan. Kalau teman-teman fokusnya belajar, ya, cuan itu akan ngikut. Percaya sama saya. Tapi ya, percayanya ya mungkin kayak, wah, apa benar nih, saya kalau udah gabung di WhatsApp AI, saya bisa dapat cuan. Nah, yang penting teman-teman belajar AI-nya, kalau sudah paham AI-nya di sini, pasti teman-teman dapat cuan, ya. Nah, jadi saya pengen di WhatsApp AI ini teman-teman bisa membersamai kami. Saya izin untuk share screen dulu. Nah, alhamdulillah di sini dari yang tadinya hanya satu grup saja, ya, hanya satu grup saja, sekarang sudah 27 grup dan plus satu grup khusus, sekitar 28 grup, ya. Jadi ini sudah 27 grup, dan satu grupnya ini menghandle 40 user. Jadi satu grup ini kita kasih satu nomor WhatsApp AI, satu nomor WhatsApp AI-nya menghandle 40 user, ya. Jadi teman-teman tidak terganggu atau penggunaan WhatsApp AI-nya mudah mudah dipantau sama Mas Dian. Oke. Nah, jadi ada yang nanya tadi soal tampilannya seperti apa sih? Gitu. Nah, tampilannya ya seperti chat biasa seperti ini, cuman bedanya ada yang merespon teman-teman. Misal contoh nih, saya buka di sini. Ya. Nah, ketika kita memberikan bentar, saya coba cari di 23. Mana ini? Interaksinya. Oke. Jadi ketika kita minta misalnya gambar seekor kucing Persia berwarna orange sedang duduk di dekat jendela memandang luar jendela. Nah, ini Kak Mita, ya, Kak Mita 3D Store itu minta dibuatin gambar seekor kucing.
Nah, dan di sini kita punya nomor WhatsApp AI, namanya Ning Vivi, itu bisa merespon apa yang diminta gitu. Nah, itu sekilas tentang WhatsApp AI. Jadi apa yang teman-teman minta itu akan dibuatin sama WhatsApp AI-nya. Nah, ini kalau boleh saya bocorin ke teman-teman ya, yang kita masukkan ke dalam WhatsApp AI itu semuanya dari website-website generate gambar. Jadi kita satukan biar nanti hasilnya itu bisa lebih sesuai lagi, gitu ya. Nah, kalau untuk yang AI, misalnya contoh, saya mau coba saya cari dulu grupnya. Mana nih? Nyakan grup. Oke, nah misal contoh, saya minta dalam bentuk text to text, artinya saya berikan perintah teks, hasilnya berupa teks. Nah, misalnya saya cari AI, siapa penemu telepon di dunia? Nah. Jadi apapun perintahnya teman-teman, ya, apapun perintahnya misalnya AI siapa atau AI berikan rincian postur tubuh misalnya siapa gitu, misalnya Pak Jokowi atau Pak siapa gitu. Nah nanti akan dijawab oleh WhatsApp AI-nya seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi masuk cek Chat GPT, nggak perlu lagi masuk Bing AI, nggak perlu lagi login ke apa namanya ke Cici misalnya, kalau ada yang pakai Cici di sini. Nah, siapa di sini yang pakai Cici? Aplikasi Cici. Nah, jadi penemu telepon di dunia adalah Alexander Graham Bell. Jadi ya apapun yang teman-teman minta, misalnya AI siapa atau AI apa doa sebelum makan. Nah. Oke, kalau lebih spesifiknya apa doa sebelum makan untuk seorang muslim misalnya. Jadi ini sangat membantu banget ketika teman-teman dapat pertanyaan yang urgent misalnya. Saya nanya dong, apa sih kepanjangan dari AIDA? Apa sih kepanjangan dari apa namanya BAB misalnya? Nah, teman-teman kan bisa langsung jawab. Doa sebelum makan, di sini sudah diberikan. Nah, oke ya, jadi seperti itu. Apapun yang teman-teman cari, misalnya AI, buat atau misalnya AI deskripsikan. Karakter Pak Jokowi misalnya dari postur tubuh kita tunggu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman tulis dengan kata kunci AI itu akan dia respon oleh WhatsApp AI-nya. Baik itu gambar seperti ini ya, gambar atau kita mau bikin kita tidak, misalnya kita ketemu nih satu gambar di Facebook atau di mana teman-teman pengen bikin bentukannya seperti apa gitu, atau saya susah untuk bikin prompt-nya misalnya. Tadi ada yang susah buat prompt. Nah, kita ada fitur prompt. Fitur prompt ini membantu teman-teman untuk mendeskripsikan gambar yang teman-teman masukkan. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jadi ini secara tidak langsung teman-teman belajar bagaimana cara penulisan prompt yang benar untuk menghasilkan gambar AI. Nah,
Nah, Pak Jokowi atau Joko Widodo dikenal dengan postur tubuh yang sederhana dan ramah. Sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, Jokowi memiliki postur tubuh yang terlihat santun dan mudah didekati. Dari gambar-gambar yang tersedia, terlihat bahwa beliau memiliki postur tubuh yang proporsional dan menunjukkan kesan kebersahajaan. Nah, jadi, saya cuma nulis Pak Jokowi, dia mendeskripsikan Joko Widodo gitu. Nah, jadi AI juga tahu siapa itu Jokowi. Makanya, kalau misalnya saya tulis deskripsikan karakter Pak Jokowi, kan nama Jokowi banyak ya. Nah, yang saya mau Pak Jokowi presiden kita. Jadi makanya yang ditampilkan di sini ya Pak Jokowi. Gitu. Jadi apa yang ada di internet, apa yang ada di hasilnya juga big datanya juga dari Google semua. Jadi teman-teman nggak perlu lagi kayak masuk ke Google atau ChatGPT dan lain-lain lagi seperti. Oke ya. Nah, satu fitur kalau Halodoc itu juga ada nih. Ini belum di aksi sama Mas Dian. Itu Halodoc aplikasi, teman-teman tahu ya aplikasi Halodoc. Nah, di sini teman-teman bisa akses juga. Teman-teman tinggal tulis saja Halodoc seperti ini. Misalnya tangan kram setelah makan saus kacang misalnya. Bentar. Bentar. Halo dok. Tangan kram. Coba. Saya baru ditanya juga sama Mas Dian, ada tuh Mbak fitur Halodoc di sini. Oke, jadi kita coba cari Halodoc tangan kram. Oke, ulang dulu ya, merespon. Halo dok, tangan kram. Nah, jadi penyebab dan cara atasinya semuanya ada. Jadi, atau kita coba halo dok. Kepala pusing ya, tadi contohnya ya. Pusing kepala. Nggak ada uang gitu. Pusing kepala, nggak ada uang. Nah, nanti setelah saya review beberapa fitur yang ada di WhatsApp AI, saya lanjut bahas tentang AI ini ya. Nah, ada dikira sama ini perbedaan pusing dan sakit kepala dari Dr. Feruri. Ada di sini. Oke ya. Jadi itu fitur Halodoc buat teman-teman bisa gunakan ya. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah lihat sekilas tentang fitur WhatsApp AI, saya mau kasih lihat ke teman-teman nih menu-menunya. Nah, ini kemarin juga sudah saya tampilkan di sesi Zoom kemarin. Nah, ini submenu. Di dalam submenu ini ada fitur-fiturnya lagi, kayak misalnya menu AI. Menu AI. Nah, menu AI itu ada AI Text, Bar Text, Gemini Text, AI Math, Voice AI, Gambar, Image AI, dan sini. Nah, ini fitur-fitur yang ada di submenu AI. Seperti itu ya. Nah, jadi, setelah teman-teman tahu fiturnya, ada yang sempat bertanya seperti ini kemarin. Selain fitur-fitur dan apa yang ditampilkan di sesi Zoom kemarin,
benefit apa lagi yang didapatkan setelah join di member premium WhatsApp PA ini? Nah, jadi kalau saya ditanya soal benefit, pastinya ada banyak banget benefit yang teman-teman dapatkan. Misalnya, teman-teman bisa menguasai AI tanpa ribet kenal situs AI sana-sini, gitu. Ya, nah, jadi kayak belajar AI itu semudah itu, karena belajarnya cuma dari sini, dari WhatsApp aja. Nah, kemudian, kalau misalnya teman-teman sudah menguasai AI, teman-teman sudah tahu peluang-peluang bisnisnya seperti apa, insya Allah teman-teman akan mendapatkan cuan dari situ. Udah banyak, alhamdulillah, yang sudah buka jasa buat stiker dan lain-lain. Nah, ada juga yang sudah buka jasa pembuatan gambar dan banyak lagi yang teman-teman sudah lakukan menggunakan WhatsApp AI ini. Ya, jadi seperti yang saya rasakan saat ini, saya sangat senang dengan adanya kemudahan WhatsApp AI ini, teman-teman. Karena saya sudah bisa bikin artikel langsung dari sini, saya sudah bisa bikin gambar langsung dari WhatsApp, saya bisa bikin bahan voice over untuk editing video saya. Nah, semuanya dimudahkan tanpa harus lagi kenal ada AI apa lagi ya, gitu. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, untuk benefit pertama atau jalan cuan pertama itu teman-teman bisa buka bisnis pembuatan artikel. Nah, bisnis pembuatan artikel ini seperti ini caranya. AI, misalnya nih, saya punya klien di ekonomi Islam misalnya. AI buatkan judul artikel misalnya. Kalau belum ada ya, tapi kalau sudah ada sih, ya kita tinggal mengembangkan saja. Tapi kalau misalnya ini belum ada, misalnya AI buatkan judul artikel tentang kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam. Kita minta si AI buatkan judul artikel. Jadi pastikan teman-teman tahu, oh ternyata ini artikelnya berapa kata di judulnya misalnya. Misalnya katanya maksimal 15 kata misalnya. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan aja nanti. Nah, kenapa kita harus buka jasa bisnis digital ya? Bisnis pembuatan artikel ini ya teman-teman, seperti namanya ya, teman-teman tahu seperti namanya, sekarang banyak tenaga pengajar. Di sini ada tenaga pengajar ya, atau instansi-instansi di luar sana seperti kayak dosen, itu sedang cari artikel-artikel yang bisa dipublish. Nah, makanya kita sebagai pembuka jasa pembuatan artikel tersebut, itu sebagai peluang kita. Kebetulan saya juga pengelola jurnal. Kalau ada tulisannya teman-teman mau di-up ke jurnal, bisa hubungin saya. Nah, saya juga pengelola jurnal. Kalau misalnya teman-teman mau dibuatin artikel juga, it's okay, monggo masuk ya. Nah, kemudian, kenapa harus pakai artikel gitu? Nah, karena ya banyak banget di luar sana itu mereka pengen apa ya, mereka itu cari artikel publish ke sana biar dapat angka kredit, kalau nggak salah ya, angka kredit biar ada untuk poin-poin naik pangkat atau apalah gitu ya. Nah, jadi makanya sekarang banyak banget yang cari-cari artikel-artikel atau tulisan-tulisan untuk di-up gitu ke jurnal. Seperti itu teman-teman. Jadi ini peluang. Nah, dari sini kita sudah minta buatin judul artikel tentang kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam. Muncullah judul seperti ini. Mengentaskan kemiskinan dalam perspektif ekonomi syariah. Nah, dari sini kita bisa cari referensinya. Dari judul ini, kita bisa minta di AI
tolong carikan 7 referensi artikel tentang misalnya mengentaskan kemiskinan dalam perspektif ekonomi syariah. Nah, nanti AI-nya akan menurunkan beberapa link yang bisa teman-teman buka dan bisa teman-teman pelajari di sana. Nah, setelah itu teman-teman kembangkan dalam bentuk misalnya dari abstraknya atau dari introduction-nya terlebih dahulu, baru bikin abstraknya. Nah, seperti itu alurnya. Karena saya bikin artikel itu juga melalui WhatsApp AI ya, teman-teman. Kalau saya mau spill satu per satu, step by step-nya mungkin kelamaan. Nah, jadi teman-teman bisa banget ya untuk bikin atau buka jasa bisnis pembuatan artikel itu sendiri. Oke, kemudian yang kedua, teman-teman bisa buka jasa buat copywriting. Nah, ini paling mudah sih kalau menurut saya. Bikin copywriting itu pakai AI sangat-sangat mudah. Tapi di luar sana, masih banyak orang yang baru merintis ya. Baru merintis, bisa teman-teman dapatkan di misalnya di Facebook atau di Instagram gitu ya. Nah, gimana kalau saya buatin copywritingnya misalnya seperti itu? Kamu fokus di penjualan saja. Nanti untuk copywritingnya saya yang buatin gitu. Nah, jadi teman-teman bisa bikin bisnis yang manajemen sosial media atau apalah namanya. Nah, itu teman-teman bisa buka. Oke ya. Nah, kemudian ada yang paling booming nih, teman-teman. Ada yang paling booming, namanya buka jasa buat gambar AI. Nah, contohnya kayak gimana, Mbak Asti? Ini banyak banget nih. Teman-teman bisa cek gambarnya. Ini saya kirim dulu. Nah, ini dia. Ya, coba teman-teman bayangkan. Ya. Teman-teman buka jasa pembuatan gambar seperti ini yang dibuat dari AI, tinggal ganti wajah saja. Ya, teman-teman bisa jual dari 18 sampai 27 ribu gitu. Nah, gimana? Dan ini terjual 76. Ini ada satu atau dua, tiga orang yang bilang seperti ini. Nah, kan kita mau jual juga belum tentu terjual. Nah, itu nyerah duluan ya, hasilnya emang nol. Ya, teman-teman ya. Nah, ini harganya 20.000 sampai 27.000, yang terjual itu 13. Nah, ini 26.000 yang terjual 500-an. Ini 30.000 yang terjual 921. Nah, coba teman-teman kalikan deh. 30.000 dikali 921 kali terjual. Sekitar 27.630.000, teman-teman. Wow. Ya. Wow banget. Cuman modal AI saja teman-teman sudah bisa mendapatkan cuan sebanyak 26 juta. Wow. Ya. Nah, saya juga buka jasa seperti ini, teman-teman. Kalau saya biasanya, kalau foto keluarga itu satu wajah 25.000. Satu wajah ya. Satu wajah 25.000. Kalau tiga wajah berarti 75.000. Nah, 75.000 satu konsep gambar. Tapi saya berikan bonus tambahan, misalnya bonus tambahan tambahan lagi satu desain baru. Ya, saya pikir nggak apa-apa gitu, karena sekalian aja kita generate hasilnya kan bisa sampai 3 ya. Nah, kita buat lagi itu. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya, tangannya aja di sini dijual 30.000, tangannya masih belum sempurna.
Nanti ada di kelas, di menu kelas AI, itu cara menyempurnakan gambar dari WhatsApp AI, ya, dari gambar yang teman-teman dapatkan. Nah, seperti itu ya. Jadi, teman-teman masuk di sini, saya juga ajarin bagaimana nanti teman-teman menyempurnakan gambar dari hasil generate gambar AI. Karena seperti yang kita ketahui, kalau hasil generate gambar AI itu dia random. Kadang sempurna, kadang juga ya seperti ini yang teman-teman lihat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada di angka 7.000 sampai 25.000. Nah, ini personal. Nah, ini bisa banget nih teman-teman langsung pakai WhatsApp AI untuk ganti wajahnya. Gitu ya. Nah, ini yang terjual sekitar 434 yang terjual. Oke. Nah, dari situ teman-teman gimana? Sudah kebayang ya peluangnya kemana untuk mendapatkan cuan? Nah, ini yang terjual 298. Nah, jadi Masya Allah banget ya teman-teman ya. Ini kembali lagi ke teman-teman semuanya nih. Jika teman-teman serius gitu ya, Insya Allah ada saja jalannya. Insya Allah ya. Nah, jadi selanjutnya kita bisa bikin bisnis jasa pembuatan ucapan gambar. Nah, sekarang kan hampir nih ya, udah hampir masuki Lebaran Idul Adha. Jadi teman-teman bisa banget bikin seperti konten Zoom kemarin ya. Teman-teman bisa bikin ucapan gambar Idul Adha. Nah, atau teman-teman bisa bikin foto keluarga dengan tema Idul Adha. Nah, itu semua teman-teman bisa tawarkan ke orang terdekat, orang sekitar, atau orang-orang yang ada di sosial medianya teman-teman. Nah, jadi ini adalah momen yang pas sebenarnya. Nah, makanya kemarin temanya itu Idul Adha bersama WhatsApp AI. Biar teman-teman tahu, oh ternyata kita bisa bikin konten Idul Adha hanya menggunakan WhatsApp AI. Seperti ini. Ya, nah jadi teman-teman kalau boleh saya kasih saran, teman-teman bikin gambarnya, sebarkan di seluruh penjuru sosial medianya. Nah, insya Allah akan ada tuh, akan ada yang nyantol. Ya, kalau dari pengalaman-pengalaman peserta saya, biasanya mereka bilang, alhamdulillah Mbak Sti, saya sudah dapat klien. Alhamdulillah Mbak Sti, saya sudah dapat ini nih, saya disuruh buat gambar AI keluarga. Alhamdulillah ya, saya juga ikut senang ketika teman-teman apa yang diinginkan bisa teman-teman dapatkan. Seperti itu. Yang penting ada usaha. Seperti kata saya tadi, yang penting teman-teman serius, insya Allah pasti ada jalannya. Oke ya. Nah, kemudian ada benefit terakhir yang akan saya share di sini. Nah, kata saya sih ini benefit dan cara cari cuan yang instan dan digaji setiap minggunya di hari Sabtu. Ya, setiap hari Sabtu itu kita ada gajian setiap Sabtu dari cakap.in. Nah, teman-teman yang sudah gabung di WhatsApp AI, ya, teman-teman bisa ikut di program afiliasi tanpa jualan dapat komisi 40%. Alhamdulillah sudah banyak yang merasakan. Teman-teman mau lihat? Ini saya ada di grup afiliator cakap.in. Nah, mana nih? Ini omsetnya, omsetnya alhamdulillah sudah segini. Teman-teman bisa bayangkan 40% dari omset ini, ya, 40% berarti berapa toh? Ini juga berapa? Ini baru gabung ya, teman-teman ini baru gabung di cakap.in, Pak Nono.
siapa lagi tadi, Kak Koko Panda, itu baru sebulan kalau nggak salah. Dan ada satu lagi, Pak Hafid, mungkin teman-teman tahu ada yang member, apa namanya, peserta yang dari Pak Hafid. Nah, Pak Hafid juga itu termasuk orang yang alhamdulillah, ya, orangnya gercep banget. Teman-teman bisa belajar nanti juga di grup afiliator cakap.in ini. Sebenarnya sih banyak ya, banyak banget teman-teman. Nah, ini yang gabung. Nah, ada satu, saya mau kasih lihat ke teman-teman. Ada satu yang sudah saya download kemarin. Mana dong? Di handphone ya. Oke. Ya. Jadi itu yang saya mau kasih lihat ke teman-teman. Nah, jadi teman-teman setelah gabung di WhatsApp AI, teman-teman berhak mengikuti program afiliasi ya di cakap.in. Ya. Jadi sistemnya di sini itu sangat mudah ya. Di sini kebetulan Mas Abuya sudah jelasin ke teman-teman yang ada di sini. Jadi di program afiliasi cakap.in ini menggunakan sistem lock affiliate. Jadi artinya pembeli akan terikat selamanya kepada affiliate pertama, gitu ya. Jadi di sini kita cuman arahkan teman-teman nggak usah jualan, karena kita yang mengedukasi peserta biar mereka bisa belajar WhatsApp, belajar AI dengan mudah gitu. Karena saya tahu di luar sana banyak orang yang berbondong-bondong belajar AI, tapi belajarnya itu mungkin hanya setengah-setengah. Karena banyaknya situs website di luar sana yang membahas soal AI atau yang bisa AI. Nah, jadi makanya teman-teman, wah, saya belajarnya nanti aja deh, gitu ya. Nah, dengan adanya solusi ini, insya Allah teman-teman bisa belajar AI hanya pakai WhatsApp. Teman-teman sudah tahu, oh ternyata perkembangan AI seperti ini, gitu ya. Nah, jadi sistem affiliate kami juga, teman-teman kalau misalnya pengen tiduran aja, silahkan. Teman-teman, kalau ada yang sudah daftar pakai link teman-teman nanti gitu ya, untuk ikut webinar seperti yang diadakan kemarin dan hari ini, itu kalau teman-teman pengen pergi liburan silahkan, teman-teman tinggal nunggu cuannya saja. Alhamdulillah di sini sudah banyak ya yang merasakan gajian setiap minggunya ya di WhatsApp AI. Alhamdulillah. Dan ini saya mau kirim lagi beberapa contoh selain yang saya tampilkan tadi di sini, karena banyak ya. Kalau saya mau spill satu-satu, itu kebanyakan. Oke. Okay. Ini saya sudah kirim. Oke. Okay. Nah, ini alhamdulillah ya, ada 194. Nah, kemudian ada 169. Dan di sini, alhamdulillah saya juga sudah dua kali dapat bonus. Nah, di sini ada 79.000. Nah, teman-teman bayangin aja, satu sales aja, ya, dan teman-teman dapatkan itu komisinya 79.000. Nah, kemudian ini juga alhamdulillah, ya. Nah, ini juga hari ini dapat kolam baru langsung promo webinar AI. Nah, ini gampang banget ya. Ini Paraj juga, kalau saya boleh ceritain teman-teman, Paraj ini bisnisnya udah di mana-mana cabangnya, tapi tetap mau gabung afiliator cakap.in. Ya, gimana tuh? Oke, okay? Jadi Paraj ini dia punya usaha, cabangnya ada di mana-mana. Ada 5 cabang kalau nggak salah kata Paraj itu. Nah, alhamdulillah Paraj gabung di sini jadi afiliator cakap.in juga. Nah,
Nah, jadi teman-teman bisa bayangin orang yang bisnisnya udah cabangnya di mana-mana juga tetap masuk di afiliator cakap.in. Nah, seperti itu. Mungkin di sini ada yang kenal Paraj. Alhamdulillah dapat kemudahan jalan dari Allah, alhamdulillah. Oke ya. Nah, di sini udah ya tadi ya. Nah, ini 473.000. Itu udah berapa kali lipat tuh dari harga langganan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, benefit terakhir ini saya pengen teman-teman bisa mencerna ya. Apapun yang kita lakukan, kalau kita serius, insya Allah pasti ada jalan. Apalagi dengan hadirnya inovasi baru, belajar AI semudah itu. Jadi kemudahan ada dalam satu genggaman teman-teman. Jadi teman-teman bisa menguasai AI hanya menggunakan WhatsApp saja. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Nah, oke ya. Gimana? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya mau nanya nih. Gimana? Teman-teman, setelah saya spill dari awal tadi, ya, tadi ada yang bilang spill dong, gitu ya. Jadi ini saya udah spill. Saya mau nanya ke teman-teman semuanya. Teman-teman sudah lihat dari awal tadi, apakah teman-teman mau gabung atau mau banget? Silakan ditulis di kolom komentar, apakah teman-teman mau gabung atau mau banget? Mau banget, banget, mau banget. Oke, mau banget, mau banget. Mau banget, mau banget. Ah, nggak ada mau doang ya? Daftar dulu berlangganan. Alhamdulillah udah gabung, Masya Allah. Daftar dulu berlangganan. Yes, mau banget, banget. Insya Allah banget. Mau banget, mau aja. Oke, ada yang mau aja ya. Mau banget, mau banget, mau banget, mau banget. Follow up ya, ada. Mau gabung. Siap, Kak Nur. Nanti akan di ini ya. Info promo. Oke, siap. Harga, insya Allah mau. Insya Allah. Oke. Banyak yang mau. Jadi, alhamdulillah. Kalau begitu, saya resmi buka pendaftaran malam ini. Ya, karena banyak banget yang mau ya. Saya buka pendaftaran malam ini di harga Oke, saya buka ini dulu ya. Saya coba buka cakap.in. Teman-teman tinggal ketik aja cakap.in aja ya. .in. Kak, tanya silakan, Kak. Siap. Nanti kita kenalan di hari Sabtu ya, Kak Edi Suhardi ya. Kak Edi sudah gabung belum? Kalau udah gabung, nanti kita kenalan di ini ya. Nah, nanti juga di akhir sesi video kita, saya mau kenalan kenalkan tim-tim yang ada di cakap.in. Silakan Kak, bisa ditanya ke grup afiliator ya. Oke. Setelah teman-teman gabung di sini, teman-teman klik daftar sekarang. Ya, daftar sekarang. Di sini ada 3 pilihan. Ada 1 bulan, ada 3 bulan, dan ada 1 tahun. Dari 1 bulan ini, saya mau kasih tahu ke teman-teman, banyak banget peserta yang awalnya gabung di 1 bulan itu baru pakai sekitar seminggu langsung upgrade ke 1 tahun. Karena apa? Karena kemudahannya mereka rasakan. Ya, ini saya nggak cerita bohong ya. Ini pure ada yang merasakan hal itu. Ya, bisa tanya Mbak Anissa, bisa tanya teman-teman yang lainnya yang sudah gabung. Ada yang berlangganan 30 hari tapi baru seminggu dia sudah upgrade ke 1 tahun. Ah, jadi itu kena berapa tuh? Udah daftar di awal sekitaran ini. Nah, daftar lagi di 1 tahun. Nah, itu boros banget ya. Jadi teman-teman silakan dipilih dengan pilihan yang pas
mau yang 3 bulan silakan. Bedanya cuma berapa berapa ribu, berapa puluh ribu ya dari harga 1 tahun. Jadi di sini pilihan ada di teman-teman ya. Nah, misal contoh ketika teman-teman daftar di 1 tahun, di sini perpanjangannya hanya 170.000 saja kalau sudah setahun. Jadi setahun selanjutnya teman-teman cukup perpanjangan 170.000 saja. Nah, jadi ya hampir seperduanya ya. Nah, ketika teman-teman masuk ke halaman seperti ini, pastikan teman-teman login terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah login sebenarnya. Ini akunnya sudah ada. Nah, saya coba log out dulu ya biar teman-teman tahu step by step-nya. Oke. Nah, ketika teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini, di sini teman-teman pastikan untuk klik login terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman klik login, teman-teman masukkan email-nya dan password yang teman-teman sudah buat pada saat daftar webinar kemarin dan malam ini, ya. Karena teman-teman kemarin daftar itu pakai link, ya. Nah, teman-teman berarti sudah ada akunnya di Cakap.in. Teman-teman tinggal login aja, klik login. Kalaupun teman-teman lupa passwordnya, nanti akan dibantu oleh Mbak Anissa untuk didaftarkan kembali menggunakan email yang sama, gitu ya. Nah, ini sudah sukses untuk loginnya, login sukses. Nah, di sini setelah loginnya berhasil masuk, barulah teman-teman memasukkan kode kupon spesial dari saya. Nah, di sini ini error ya. Oke. Nah, di sini bentar. Ini kebanyakan yang akses sepertinya webnya nih. Lambat banget. Teman-teman silakan ketik cakap.in di website. Loading yang kita coba refresh dulu. Nah, di sini juga metode pembayarannya ada banyak ya, teman-teman tinggal pilih. Dan di sini teman-teman masukkan kode diskon mau diskon. Nanti ada potongan 50.000 buat teman-teman. Jadi harganya hanya 249 sekian-sekian ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan kupon mau diskon dan pilih metode pembayaran. Di sini ada BCA, Mandiri, BNI, BSI, Dana, Link Aja, GoPay, Jago, OVO, Mandiri, Virtual Account, Permata Bank Virtual Account, ATM Bersama, BNI Virtual Account, BRI Virtual Account, dan Retail ada Alfamart, Pegadaian, Pos Indonesia. Nah, jadi di sini teman-teman kalau sudah, silakan langsung klik buat pesanan. Dan konfirmasi pembayarannya bisa langsung ke admin. Oke ya. Jadi seperti itu caranya. Nah, harga 249.000 ya, saya coba bantu kalkulatorkan. 200 anggaplah 250.000 itu dibagi 360 hari hanya sekitar 600 perak. Sekitar 700-an perak per harinya. Nah, ini kalau kita keluarin setiap hari ya. Saya kemarin sempat cerita ke teman-teman kalau nggak salah ya. Saya itu sebelum ada WhatsApp AI, saya karena banyak klien untuk dibuatin gambar, jadi saya berlangganan Midjourney. Saya upgrade Bing Image Creator untuk dapatkan petirnya. Nah, di situ saya mengeluarkan budget sekitar hampir 600-an. Gitu ya, 600-an. Jadi
budget 600.000 kalau dibanding ini berapa kali lipatnya gitu. Nah, itu yang saya rasakan pas setiap bulannya. Nah, sedangkan ini udah per tahun. Satu tahun teman-teman sudah akses WhatsApp AI, bisa belajar AI. Ketika ada fitur update, teman-teman langsung bisa gunakan karena kita sementara pengembangan. Bisa saja 2 bulan ke depan, fitur video untuk AI bikin video dari teks ke video itu bisa di WhatsApp saja. Kita masih sementara pengembangan. Kemudian kita masih sementara menyatukan beberapa website-website dari luaran sana. Jadi kalau udah fix, kita akan informasikan ke member WhatsApp AI Premium ya. Nah, kalau misalnya teman-teman berlangganan 1 bulan, misalnya hari ini tanggal 5 gitu ya. Nah, tanggal 5 bulan Juli itu kita ada upgrade fitur video misalnya. Nah, ketika ada upgrade fitur video, teman-teman tidak bisa merasakan fitur itu karena masa berlangganannya sudah habis. Gitu. Jadi makanya choice yang terbaik, pilihan yang terbaik adalah di 1 tahun atau 360 hari. Nah, ini teman-teman bisa bayar hanya 249 sekian-sekian atau 250.000 saja. Teman-teman sudah bisa belajar AI dengan mudah hanya pakai WhatsApp saja. Mungkin itu saja Mbak Anissa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga saya tunggu teman-teman di grup WhatsApp AI Premium dan grup keluarga besar cakap.in. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan tim-tim yang ada di WhatsApp AI. Ini dia tim-tim yang ada di WhatsApp AI, teman-teman. Ada saya, ada Mas Imam, ada Mas Abuya, ada Mbak Anissa, ada Mas Dian, dan ada Mas Syafiq. Teman-teman di keluarga besar cakap.in, kita akan belajar AI bersama dan sampai ketemu di hari Sabtu nanti. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Kisti atas pemaparan materinya, luar biasa. Sempat dikenalin juga saya teman-teman. Oke, teman-teman, saya izin bacain pertanyaan teman-teman dulu yang ada di kolom chat ya. Ini teman-teman yang raise hand nih, kenapa nih? Mau bertanya kah? Mas Ahmad mau bertanya kah? Coba. Abu Hani, ya, Pak Ustaz, silakan, Mas. Begitu. Ini setelah misal gabung di cakap.in ya, itu apakah mendapatkan fitur premium dari AI yang ada di cakap.in, misal Leonardo ya, itu kan Leonardo kalau versi free-nya itu kan hanya dibatasi 150 token per hari begitu. Apakah dengan bergabung cakap.in itu bisa lebih dari itu, seperti fitur berbayarnya gitu, atau yang lain juga, AI yang lain juga, apakah kita mendapatkan benefit seperti fitur berbayar itu dengan bergabung dengan cakap.in gitu, Pak? Terima kasih. Oke, baik, siap Pak Ahmad. Pak Isti, ada pertanyaan ini dari Mas Ahmad, silakan dijawab, Mbak. Oke, siap. Nah, jadi ketika mau bikin gambar, jadi ini lebih ke mau bikin gambar ya, Kak Ahmad ya? Bisa video atau gambar gitu ya? Okay. Kalau video gimana? Kalau video kita masih sementara pengembangan, Kak. Seperti informasi saya tadi, kita masih pengembangan karena kita lagi ngumpulin
beberapa situs-situs AI untuk pembuatan video itu sendiri ya. Nah, tapi kalau untuk gambar itu kita pastikan untuk generate gambarnya nggak ada lagi yang namanya harus nunggu petir 150 kalau di Leonardo atau di Wing Image Creator hanya berapa petir gitu ya. Nah, kalau di sini di WhatsApp AI kita pastikan teman-teman bisa generate gambar sampai berapapun itu yang teman-teman ingin buat. Karena di sini sifatnya kita penggabungan website teman-teman ya. Jadi bisa itu dari Bing Image Creator, bisa dari Leonardo, bisa dari CR. Nah, jadi kita di WhatsApp AI ini penggabungan. Ya, kita untuk gambarnya itu sendiri kita gabungkan. Jadi bukan hanya dari Leonardo, bukan hanya dari Bing Image Creator, bukan hanya dari CR. Nah, jadi itu kita satukan dan teman-teman bisa meng-generate gambar lebih dari apa yang biasanya teman-teman dapatkan. Misalnya di Leonardo tadi hanya 150 petir, kemudian di Bing Image Creator ada beberapa petir, nah per harinya. Jadi teman-teman di sini pure bisa menggunakan atau bisa bikin gambar lebih dari, kalau bisa teman-teman buat 1000 per hari, ya itu juga bisa. Seperti itu Kak Ahmad. Oke, apakah sudah terjawab, Mas Ahmad? Terjawab ya. Jadi unlimited, nggak ada petir-petirnya lagi kalau Mas Ahmad nanti punya akses untuk WhatsApp AI-nya. Ya, sudah clear ya, Mas Ahmad ya. Ditunggu pokoknya bergabung di keluarga besar Cakap.in, Mas Ahmad. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Kita lanjut nih. Ya, Mas Ahmad juga nih. Mas Ahmad Farid, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Gesti, itu tadi malam saya cuma belajar di buka web afiliasi cakap.in. Itu kemudian saya copy untuk link afiliasi itu, saya buka lagi kemudian isinya kok gitu, Mbak. Artinya tidak ada untuk yang link atau iklan untuk yang bayar atau gimana gitu, Pak. Itu mohon Mas Ahmad tadi udah generate link, udah bikin link, terus pas dibuka di linknya yang udah dibikin Mas Ahmad, tampilannya berupa web kah? Berupa web. Tapi iklan yang itu webinar gratis itu loh, yang malam ini loh. Oh iya. Mas Ahmad, niatnya mau bikin linknya untuk webinarnya atau untuk produk yang setahun atau yang sebulan itu? Iya, produk yang pilihan tiga macam itu, cakap.in itu. Tapi kalau kemudian saya buka lagi, kok yang keluar ini web yang ajakan untuk bergabung dengan webinar. Iya, siap. Berarti nanti kalau Mas Ahmad bikin lagi sama di tempat yang sama-sama bikin link, ada di scroll ke bawah, Mas. Nah, di bawah itu ada produk yang 360 hari, ada yang 30 hari, ada yang 3 bulan, Mas Ahmad bisa pilih yang itu, ya. Jadi nanti diarahkannya ke produk yang itu, oke? Okay? Kalau mau detailnya boleh chat Anissa ya, Mas Ahmad ya. Oke, makasih Mbak Gisi. Oke, terima kasih juga. Oke, selanjutnya Pak Ustadz nih. Silakan Pak. Halo Pak Abu Hani, silakan Pak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. pagi. Insyaallah. Ada beberapa yang saya tanyakan nih Ustazah. Yang pertama, tempo hari saya juga komunikasi dengan tim CS mungkin ya, tim CS-nya dari Cakap.in. Itu beberapa kali informasi ada dua, ada yang di 250, ada info di saya ke 170, ada yang 190 gitu kan. Makanya tadi saya japri terakhir,
saya mau transfer nih yang di tahun berapa. Kalau ada yang 5 tahun, saya pengen milih yang 5 tahun, Ustazah. Dan 1 tahun tanggung. Saya kepengen nyebur-nyebur sekalian gitu. Saya pengen ini dipakai buat dakwah. Jadi alhamdulillah saya mengelola sekolah Islam terpadu, tapi untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi saya butuh banget apa namanya metode-metode penyampaian dakwah yang lebih menyentuh apa namanya lebih ke IT gitu, support powerful dengan IT. Apakah saya di 170, 250 atau ada nggak pilihan yang garansi untuk maksudnya pilihan seumur hidup gitu loh, bayarnya berapa kira-kira? Terima kasih. Satu lagi, itu apakah bisa untuk mempercepat, bisa pakai apa? Rekam suara ya? Kalau ngerti kan capek tuh satu-satu, bisa nggak langsung pakai sound kita, audio kita, kemudian bisa nggak dalam bentuk presenter video AI gitu? Terima kasih, atur nuhun. Oke, sami-sami. Terima kasih Pak Ustaz. Mbak Kisti, boleh izin bantu menjawab Mbak Kisti pertanyaan dari Pak Ustaz? Oke, siap. Pertanyaan pertama tadi soal langganan ya. Nah, untuk langganan yang menginformasikan 170 itu admin Mbak Anissa apa admin grup yang ngajak Pak siapa nih, Pak Abu Hani ya. Nah, jadi sebenarnya kemarin kita itu ada diskon besar-besaran sebenarnya di minggu kemarin untuk memperingati hari lahir Pancasila. Jadi harganya emang ada di angka 170.000 emang per bulan per tahunnya. Nah, tapi masa promo itu sudah berakhir di tanggal 3 kemarin. Itu kita masuk ke harga normal. Jadi ya yang bergabung di minggu lalu mereka dapat harga 150, alhamdulillah. Nah, sekarang harganya sudah normal kembali di harga 250.000, Bapak Abu Hadi ya. Oke ya, jadi seperti itu. Oh, Mas Faruki ya. Oke, Mas Faruki mungkin di beberapa hari yang lalu ya, mungkin ya. Kalau kemarin itu kita terakhir diskon 150.000 di hari Minggu ya, hari Sabtu ya kalau nggak salah ya Mbak Anissa, tapi transfernya itu sampai hari Senin tanggal 3 kemarin. Oke ya. Nah, jadi untuk harganya itu 250.000 seperti yang saya informasikan pada malam hari ini. Nah, kalau untuk harga, bisakah harga per tahunnya ini bisa di ini sampai, atau ada harga per 5 tahun atau ada harga yang seumur hidup gitu. Nah, jadi kita sistemnya kan langganan ya teman-teman ya, kita langganan server juga. Jadi kami ini mengambil 1 tahun biar apalagi kita baru mengembangkan juga. Kita lihat ke depannya apakah di 1 tahun berikutnya kita sudah bisa memberikan langganan misalnya per 3 tahun atau per 5 tahun atau per 2 tahun. Nah, itu nanti baru kita lihat dulu perkembangannya apakah populasi peminat AI ini banyak. Nah, disitulah kita bikin server yang lebih besar lagi gitu. Gitu ya. Jadi langganan server kami masih di tahap menengah. Jadi mungkin berlangganannya baru sampai setahun teman-teman. Nah, jadi kalau tahun berikutnya nanti kita lihat populasinya makin banyak, kita bisa meningkatkan servernya dan langganannya juga bisa sampai 3 tahun, 1 kali langganan, atau bisa per 5 tahun. Itu masih kami masih kami susun ya mulai dari sekarang. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah bisa mengirim voice untuk menggunakan fiturnya? Nah, untuk sekarang itu semuanya hanya bisa by text saja. By text artinya mau bikin gambar hanya pakai text, nggak bisa pakai voice. Kemudian mau bikin mau cari misalnya AI apa kepanjangan dari ini misalnya, nah itu tidak bisa by voice karena sistemnya yang Mas Dian setting kalau nggak salah text to image, text to voice atau gambar to text, karena kan gambar to text itu tadi di fitur prompt
Jadi gambar itu dianalisa, dibuat dalam bentuk format teks perintah gitu atau prompt text. Nah, jadi kalau untuk fitur voice-nya mungkin nanti bisa saja saya sampaikan ke Mas Dian. Nanti Mas Dian yang kembangkan, karena saya apa gitu ya, saya nggak tahu IT, saya harus konfirmasi ke Mas Dian. Mas Dian bisa nggak bikin ini? Kalau Mas Dian bilang iya, berarti ada kemungkinan kita bisa update fiturnya seperti itu, ya. Jadi seperti itu ya, Pak Abu Hani tadi ya. Oke, mungkin itu saja Mbak Arisa. Oke, baik, siap. Terima kasih Mbak Kisti. Selanjutnya nih yang angkat tangan dari awal Zoom. Kak Darmawati, apa yang bertanya? Silakan Kak kalau mau bertanya. Iya Mbak, izin Pak bertanya. Itu udah premium yang udah daftar juga, tapi sejak awal itu kok belum bisa-bisa ya? Udah bikin grup yang pribadi itu Kak, tapi terus udah di chat segala macam nggak ada respon juga. Oke, baik. Dibantu Mbak Kisti ya, Kak. Sebentar. Silakan Mbak Kisti. Kak Darmawati di grup mana? Di grup yang premium ya? Iya. Berapa profilnya? 27. 27. Berarti baru gabung ya? Iya, aku baru gabung itu yang tanggal 3 kemarin yang lagi promo itu kan, Kak. Kemarin ikut di... Berarti belum ikut di Zoom saya di hari Sabtu kemarin ya? Belum sempat. Siap. Nah, bisa tambahkan saya di grup private-nya? Di yang atas nama siapa ya, Kak? Yang namanya, benar. Nomor saya itu di grup keluarga besar. Bentar, Kak. Ya, admin nomor... 555-3367. Oh, Kisti Amalina ini ya? Yes. Oke, okay, aku masukin ya berarti ya. Tambahkan saya ke grup private-nya, Kak. Okay. Saya cek dulu kendalanya di mana ya. Ini teman-teman mau lihat nggak? Sebentar, Kak. Jadi, insya Allah teman-teman di sini dapat full support. Ada saya dan ada Mas Imam ya di grup premium dan grup keluarga besar cakap login. Udah Kak. Oke, coba saya cek ya. Saya dari hari Minggu. Nama grupnya apa Kak? WA.EWAII. Belum ada ini yang masuk. Kok oh, nggak ada, Kak? Nggak, saya coba refresh dulu ya. Oh, kalau di sini udah ada sih, kalau di handphone. Iya, kan? Kak, pertanyaannya kalau misalnya semakin banyak, semakin banyak yang member ini, apa nggak error ya, Kak, nanti WhatsApp AI-nya? Karena kita itu sistemnya, misalnya tadi di grup 1 ya, di grup 1 itu dia menghandle 40 user, di grup 27 juga sama, dia menghandle 40 user juga. Jadi satu nomor WhatsApp AI itu menghandle 40 user, jadi bukan satu nomor WhatsApp AI menghandle semua user. Enggak, jadi ini kan ada nama setiap grupnya ya, ada Ning TV, Ning Tara, Ning Acak Maman, kemudian ada tadi di 27 itu kalau nggak salah namanya siapa ya? Ini terlalu banyak jadi Pak WA yang WA AI. WA AI di sini belum muncul. Tadi ada. Tadi aku udah lihat keselip kayaknya saking banyaknya itu. Nah, itu tuh WA private. Ini yes. Tadi di grup saya nih. Bentar, coba saya sambungkan ini ya. Ke handphone dulu. Kalau di handphone udah ada sih Kak. WAII doang deh, maaf WAII doang bukan yang privat. Oke, ini grupnya ya. Oke, coba Kak ketik menu di grupnya.
Bentar, Kak. Udah lihat ya, layar handphone saya di sebelah kiri. Bentar, sebentar. Pakai HP soal. Ketik apa? Menu? Iya, menu. Udah checklist 2 tapi nggak ada apa-apa. Oke, bentar. Coba saya cek dulu ya. Ini di grup 27, berarti Ning Ziza. Okay. Terus saya coba di keluarga besar, juga orang kan berlangsung direspon tuh ya. Punya nomor kalau saya di, tuh gak pun direspon ya. Kalau di grup keluarga besar nggak ada yang bisa direspon di sana, Kak. Kalau di grup premium 27 baru. Oh iya, sorry, di premium 27 ya. Yang pada direspon itu, Kak. Iya, coba saya bantu untuk add dulu ya. Sepertinya ini belum terkonfirmasi. Bisa nggak ya tadi? Coba Kak, dicoba lagi. Apa ketiknya? Menu. Apa namanya? Menu. Masih sama, Kak? Saya coba cek dulu. Ini jizernya. Kalau di saya juga tidak respon sih, berarti emang WAEI-nya saya coba cek di grup 27 ya. Takutnya dia kena ban lagi. Kenapa kena ban-nya tapi, kira-kira? Tapi ini udah di... Oh, bentar. Saya cek dulu. Bukan 021 ya. Nomornya salah, Kak. Nomor yang kakak masukkan itu bukan nomor Ning Ziza. Bu, salah kah? Iya. Bukan nomor Ning Ziza nih. Yang... Jadi gak tahu siapa. Gak tahu saya juga ini nomor siapa. Sepertinya ini belum terintegrasi. Ini nomor baru. Nomor baru yang belum dikonekkan ke WhatsApp AI. Jadi ini kayak nomor yang sedang dipanaskan, dihangatkan ya biar nggak kena benar. Jadi Ning Ziza itu nomornya ini. Tolong dijadikan saya admin, Kak. Saya tambahin. Oh iya, sebentar. Tapi awal-awal dia bisa, Kak. Aku ketik menu ya. A1, dia muncul tuh. Nah ini nomornya kan ini nih. Nomornya Ning Ziza yang respon itu ini. Berarti dihapus ya nomor yang tadi salah ya? Iya. Nah, saya tambahkan Ning Ziza.
kita jadikan dia admin. Ini sisa ini saya keluarin ya. Coba Kak. Saya ulang lagi ya. Ya, ketik menu. Nah, sudah ya. Oke. Terus dari sini maksudnya kita ketik apa, Kak? Kalau dari mau misalnya mau pilih menu image gitu. Kalau mau bikin apa? Bikin gambar. Ketik aja gambar Spider-Man berambut panjang. Misalnya ya. Langsung enter. Yes. Bareng. Ya, enggak apa-apa. Nah, ini kan langsung berespon ya, alhamdulillah. Jadi seperti itu ya, Kak? Ya, oke. Oke. Satu lagi, Kak, pertanyaannya kalau untuk IE yang buat notulen gitu nggak bisa ya, ini? Buat apa? Notulen, bikin notulen meeting gitu. Notulen. Coba, saya coba ya. Di mana ini? Kalau itu kan biasa pakai meeting.ia ya, kalau nggak salah, gitu ya. Itu outputnya gimana sih bentuknya, Kak? Berupa teks ya? Atau berupa apa? Gimana, Kak? Itu output notulennya berupa berupa apa, Kak? Teks. Notulen tentang? Misalnya kita lagi meeting gitu kan, ada tuh biasa pakai aplikasi meeting.ai, nama aplikasinya kan. Nah, apakah bisa dengan WA? Jadi dia kayak ngerekam suara, terus dia langsung membuat dalam bentuk teks. I see. Kalau itu belum bisa. Belum bisa ya? Iya. Oke. Sementara yang tadi menu yang muncul itu ya, Kak, yang bisa? Iya. Oke, let's see. Thank you, Kak. Yes, ya. Terima kasih juga, Kak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan di ini, Mbak, di teks aja dulu. Yang chat ya. Siap. Saya tadi coba daftar. Pak Hadi, boleh chat Anissa ya? Bang BSI bisa, boleh. Transfer lewat BSI. Kalau sudah member, nanti buat kolom sendiri ya, Kak. Terus acara rutin yang free web binarnya hari apa saja? Hari Selasa dan Rabu ya, Kak Cucu. Mbak Kisti, ini ada yang request, boleh tambahin Mbak Kisti juga ke grup pribadinya enggak? Karena lagi trouble, kata Kak Dian. Boleh, Kak Dian. Oke. Selebihnya sudah terjawab, Mbak Kisti. Kalau kita beralih ke yang angkat tangan, boleh? Boleh, Kak. Oke. Silakan kakak user. Gak ada namanya nih. Halo, Kak. Kak Irfan dulu deh. Kak Irfan, silakan, Kak, pertanyaannya. Ya, terima kasih Ustazah. Saya di sini mau ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya senang sekali ada WhatsApp AI ini karena menurut saya ini sangat mempermudah ya. Cuma tadi saya beberapa kali membaca itu ternyata WhatsApp sendiri juga mulai mengembangkan fitur AI ini lewat Meta AI gitu. Jadi kemudian saya terlintas pertanyaan, artinya nanti ini perkembangannya akan jauh gitu ya, dan upgrade-nya juga akan lebih banyak lagi. Kemudian pertanyaannya, nanti ketika misalnya sudah gabung menjadi member, misalnya 1 tahun, kemudian selama jangka waktu itu ada pembaruan, upgrade, apakah nanti ada biaya tambahan buat member yang belum habis masa
berlangganannya atau tidak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya nggak ikut webinar yang pertama, jadi mungkin ini saya juga mau tanyakan terkait fitur jaga grup. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan sedikit saja, karena apakah WhatsApp WA ini nanti bisa diterapkan di grup yang kita miliki misalnya, karena jaga grup itu saya sekilas tadi baca bisa mengatasi yang suka spam gitu misalnya. Nah, berarti apakah itu bisa diterapkan di grup-grup yang kita miliki gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan affiliate tadi itu, saya masih belum paham sebenarnya yang tadi kata Mbak, siapa Mbak Kisti, itu kita nggak ngapa-ngapain terus bisa dapat komisi, itu saya kurang paham, jadi mungkin bisa dijelaskan. Karena di awal yang saya tangkap itu ya kita, ibaratnya kita jual lagi, kemudian kita dapat komisi dari situ. Sebab saya seperti itu, jadi mungkin bisa dijelaskan lagi. Terima kasih Mbak, itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Mas Ivan. Silakan Mbak Kisti. Oke, siap. Nah, saya langsung jawab pertanyaan pertama ya. Bentar. Ini terlalu banyak pertanyaan nih. Wah, Mbak Nisa juga koneksinya buruk ya, Mbak? Lumayan putus-putus Mbak Nisa juga. Oke, tadi pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua saya dengar tadi. Saya lupa lagi. Mas Ivan boleh tadi pertanyaan pertama? Oh iya, yang pertama ini Mbak, kalau misalnya kita langganan satu tahun. Yes, ya saya itu. Udah at once. Oke, wow. Nah, jadi ketika teman-teman berlangganan satu tahun, berarti teman-teman di sini ketika kita ada update, ada upgrade fitur, itu teman-teman nggak perlu ada biaya tambahan. Teman-teman bisa nikmati fitur itu secara gratis. Jadi makanya tadi di awal saya bilang, teman-teman tinggal pilih aja mau sebulan, tiga bulan, atau satu tahun. Karena kebanyakan peserta saya yang sudah gabung itu berlangganan di satu bulan, seminggu pemakaian langsung upgrade ke satu tahun. Nah, jadi agak boros ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nanti menikmati fitur-fitur upgrade-nya, teman-teman bisa berlangganan setahun, karena kalau fitur upgrade-nya sudah di-launching-kan, sudah di-fix-kan, itu teman-teman bisa nikmati tanpa harus berlangganan lagi atau ada biaya tambahan. Itu pertanyaan pertama. Nah, kemudian pertanyaan kedua, soal jaga grup. Nah, kalau untuk jaga grup, itu di grup manapun, yang penting Kak Ivan itu memasukkan nomor WhatsApp WA-nya di sana dan jadikan admin. Nah, misal contoh, ini di grup keluarga besar cakap.in itu banyak banget yang biasa kirim kirim-kirim link ya. Nah, kirim-kirim kalau mereka kirim link itu dia langsung dihapus oleh WhatsApp WA-nya. Nah, contohnya bentar saya cek dulu di sini ada. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, jadi ketika ada yang mengirim sebuah link, nah, tulisannya cuma com.whatsapp, itu langsung dihapus oleh WhatsApp AI, karena dia bersifat link. Ya, nah ini jaga grup ya. Nah, kemudian selain ini, ada fitur jaga grup seperti langsung mengeluarkan orang ya ketika
ada yang mengirimkan link misalnya langsung mengeluarkan orang tersebut gitu, atau ada peringatan ketika mengirimkan link misalnya, atau yang mengirim spamming. Nah, semuanya bisa. Jadi fiturnya itu ada di sini. Bentar, saya coba. Nah, di sini ada di bagian sub menu benar. Database. Ini saya juga kadang harus cek satu-satu untuk lihat fiturnya. Nah, ini juga menu info tools. Menu grup. Nah, ini dia untuk jaga grupnya. Di menu grup ada set welcome seperti yang teman-teman lihat di sini, selamat datang bla 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 bla, ada absen, ada push kontak, ada kemudian ada kick, ada app, ada promote, ada high tech, dan ada beberapa fitur yang belum di-on-kan juga sama Mas Dian di sini karena ada banyak fitur. Di sini juga ada simpan kontak, ada mute, ada banyak banget ya yang bisa teman-teman gunakan di jaga grup ini. Nah, ini semuanya nanti akan diaktifkan sama Mas Dian, dan dipastikan teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sini. Karena ada beberapa fitur seperti fitur-fitur yang kayak ada yang kirim langsung banyak ke kontak gitu ya, kirim pesan ke banyak orang. Nah, jadi teman-teman bisa nanti menggunakan fitur-fitur itu. Mungkin kemudian yang terakhir tentang afiliasi ya. Nah, kenapa saya bilang tadi teman-teman cukup baring-baring aja atau cukup liburan aja ya kalau misalnya ada? Karena tadi penjelasan saya soal afiliator itu, jadi sistem afiliator kami di sini adalah log affiliate. Jadi kalau teman-teman sudah membagikan link afiliasinya di webinar ya, untuk ikutan webinar kita di hari Selasa dan hari Rabu, itu otomatis ketika mereka mendaftar di WhatsApp AI Premium, teman-teman bisa langsung mendapatkan komisinya tanpa harus teman-teman yang jualan. Karena saya yang akan mengedukasi teman-teman, ada Mbak Anissa, ada Mas Abu ya, yang akan mengedukasi teman-teman, memberikan penjelasan tentang WhatsApp AI itu seperti apa. Dan kami memberikan manfaat seperti apa. Dan teman-teman tinggal pilih mau ikut gabung atau tidak, itu pilihan dari teman-teman. Kita cuma memberikan solusi aja atas inovasi baru yang dikembangkan oleh anak bangsa. Seperti itu, Mbak Anissa ya. Oke, baik. Terjawab ya pertanyaannya, Kakak. Terus selanjutnya ya, kita pertanyaan terakhir nih, karena sudah cukup malam ya teman-teman. Kak Vino, silakan Kak. Selamat malam. Iya, silakan. Suara saya dengar nggak? Oke. Iya, sudah. Kebetulan, terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya bergerak di financial investment, jadi saya perlu AI ini untuk memprediksi stock market dan financial market. Kira-kira ada kemampuan sampai ke situ nggak? Terus yang kedua lagi, apakah AI ini bisa buat summary laporan keuangan sebuah perusahaan? Jadi dari situ kan laporan per kuartal itu suatu perusahaan kan kita bisa lihat apakah dia
berapa persen dia naik, berapa persen dia loss, berapa persen seperti itu. Saya kira itu aja sih. Oke, baik Mas Vino, terima kasih. Silakan Mbak Kisti. Oke, nah kebetulan developer dari WhatsApp AI tidak bisa hadir malam ini karena lagi OTW ke bandara jemput orang tuanya. Jadi Pak Vino, kalau untuk menjawab soal itu saya belum bisa menjawab untuk malam ini. Mungkin dijawab oleh Mas Dian karena yang buat itu semua Mas Dian. Tapi sepengetahuan saya, Mas Dian pernah bekerja sama dengan PT kalau nggak salah di dia yang mengurusi AI tersebut dan alhamdulillah katanya ada program yang bisa mendeteksi itu. Kalau nggak salah kemarin dia jelasin seperti itu ke kami. Jadi ke depannya memang WhatsApp AI ini kita ada istilah upgrade sistem ya. Jadi WhatsApp AI dia lebih ke mengarah ke beberapa kategori gitu ya, kita akan pisah-pisahin. Karena ini baru pengembangan saja, jadi kita masih gabungin semuanya masuk ke dalam. Tapi ke depannya itu kita akan petakan. Ini khusus untuk store, ini khusus untuk yang khusus untuk AI, ada yang khusus untuk analisis. Nah, semuanya itu kita masih petakan. Tapi sepengetahuan saya, informasi dari Mas Dian itu insya Allah arahnya ada di sana. Ini lebih ke analisis ya. Jadi mungkin ada arahnya ke sana. Tapi untuk sekarang masih kita pengembangan di umum dulu Pak Vino ya. Oke, terima kasih. Iya, saya nggak bisa jawab banyak soal fitur itu karena untuk sekarang WhatsApp AI hanya bisa bikin text-to-text, artinya kita bisa mendapatkan informasi dari big data Google ya, menggunakan WhatsApp gitu tanpa harus login ke Google itu sendiri atau ke website AI seperti AI Bing AI atau ChatGPT dan lain-lain. Oke, kalau gitu saya tunggu perkembangan selanjutnya ya. Soalnya saya perlu analisa itu dengan kecepatan yang lumayan karena iya, saya harus bergerak dan waktu 24 jam. Siap-siap, Kak. Nanti kalau misalnya bisa, boleh. Kak Vina bisa hubungi langsung Mas Dian deh. Kalau untuk fitur itu, Kak Vina bisa langsung hubungi Mas Dian. Untuk nomor Mas Dian, bisa nanti Mbak Anissa ya di kasih ke Mas Vino ya. Atau Mas Vino bisa hubungi Mbak Anissa. Mbak Anissa nanti akan hubungkan ke Mas Dian, ya. Oke, terima kasih. Okay, Mas Vino, nomor saya ada di kolom chat ya. Boleh bantu chat. Ya, terima kasih. Mbak Kisti, apakah kita mau langsung lanjutin pertanyaan-pertanyaan atau sudah cukup, Mbak? Satu lagi aja, Mbak. Di sini masih saya ke sampai pukul 10.30 berarti di sana 9.30 ya. Oke, boleh. Ini ada yang tanya di chat, Mbak mau tanya komisi atletnya cair setelah dia daftar atau bayar ya? Setiap Sabtu ya Kak? Ini ada yang raise hand nih, Mas Ibnu, silakan Mas Ibnu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Kak, ini kan kalau yang saya tangkap kan WhatsApp AI-nya ini lebih berfungsi untuk diri kita gitu kan, menanyakan sesuatu, segala macam gitu kan ya. Kalau artinya nomor kita ke apa namanya ketika kita mengetik sesuatu seperti ketika kita menggunakan apa namanya AI yang lain gitu kan, menanyakan kemudian respon balik untuk diri kita gitu kan. Nah bisa nggak kalau yang nomor kita daftarkan itu berfungsi sebagai customer service terhadap nomor-nomor lain customer kita gitu. Jadi fungsi customer service ketika kayak tadi kan ketik menu gitu ya. Tapi kan itu hanya kita aja. Kalau misalkan ada orang lain, kemudian kita sebagai customer service, nomor kita sebagai customer service untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan customer kita gitu. Apakah ada fungsi itu atau bisa digunakan atau kedepannya atau seperti apa itu Kak? Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren pertanyaannya. Terima kasih Mas Ibnu. Silakan Mbak Kisti. Oke, jadi itu lebih ke kita lagi sementara pengembangan
WhatsApp AI Store juga. Jadi kita sebagai CS, jadi nomor teman-teman itu sebagai CS, yang ketika ada customer yang hubungin teman-teman itu langsung dijawab otomatis gitu. Jadi itu kita masih pengembangan. Insya Allah kalau bukan bulan depan, itu sudah rilis ya untuk WhatsApp AI Store. Nah, jadi fitur yang Pak Ibnu sampaikan tadi itu bisa banget di WhatsApp AI Store itu. Jadi emang kita lagi siapin untuk untuk WhatsApp AI versi store-nya. Jadi ketika ada yang chat minta misalnya informasi soal harganya misalnya, nah langsung dibalas otomatis gitu, atau memberikan link atau menampilkan apa gitu, nanti akan disetting sama Mas Bian seperti itu Kak Ibnu ya. Jadi untuk WhatsApp AI sekarang seperti yang saya sampaikan bahwa kita masih umum ya, kita masih umum hanya sekedar mencari sesuatu atau membuat gambar atau membuat voice over atau menghapus background, mengganti wajah dan lain-lain, itu baru tahap itu ya untuk WhatsApp AI ini. Tapi insya Allah nanti akan dikembangkan fitur-fitur yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman seperti itu Pak. Oke, siap terjawab ya Mas Ibnu. Dalam pengembangan insya Allah dalam waktu dekat ya bisa rilis fiturnya. Selanjutnya ini ada terakhir nih. Pak Yusar mau nanya lagi, silakan. Silakan Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kisti, kemarin saya kan mengikuti pertemuan yang pertama yang kemarin, saya sedang bertanya untuk membuat cover buku. Lalu saya WA katanya bisa. Nah, saya masuk ke menu image. Kenapa kok nggak bisa menggambar seperti yang kita inginkan? Itu caranya gimana, Mbak? Menu image atau menu gambar? Menu image itu beda ya dengan gambar ya? Beda. Misalnya saya ingin membuat cover buku dengan judul misalnya apa gitu. Itu gimana, masuk ke mana menunya, Mbak? Oke, coba saya 28, saya di nomor 28, ke 28. Nomor 28 berarti baru gabung ya? Iya. Oke, siap. Ini ya. Nama bisa ketik menu. Menu ya. Ya. Biar saya lihat nomornya. Bentar. Oh, TSC ya? Ya. Nah, saya coba lihat dulu. Jadi penggunaan WhatsApp AI-nya tidak seperti ini ya. Nah, jadi kalau ingin bikin gambar itu pakai kata kunci gambar. Jadi di menu AI itu ada beberapa fitur ya. Ada AI text, ada bar text, ada Gemini text, dan ini menghasilkan sebuah teks. Jadi kita perintahkan dengan kata perintah berupa tulisan, nanti hasilnya juga berupa tulisan. Nah, ini menu AI, Bard, dan Gemini. Nah, apa perbedaan AI, Bard, dan Gemini? Jadi AI ini lebih ke big data. Kita pakai beberapa kumpulan website AI seperti Bing AI, ChatGPT, dan lain-lain. Nah, kemudian Bard ini milik Google ya, kalau nggak salah, tapi di rebranding menjadi Gemini. Jadi makanya kita ada versi Bard dan ada versi Gemini juga. Nah, kemudian ada AI Math lebih ke perhitungan pakai AI. Kemudian ada voice AI itu membuat voice over. Nah, kemudian ada gambar dan image AI. Kalau gambar, dia menghasilkan gambar AI. Sedangkan image AI, dia lebih memberikan gambar-gambar referensi dari berbagai sumber seperti big data Google ya, misalnya dari Google itu sendiri, Google Gambar, atau dari Pinterest, atau dari sumber-sumber lainnya yang pernah ada di Google itu sendiri atau big data Google gitu bahasanya. Nah, jadi gambar AI dengan image AI itu berbeda. Nah, saya boleh contohin satu dulu ya. Misalnya saya pakai gambar. Gambar misalnya seorang wanita muslimah mengenakan
gamis berwarna kuning. Nastar, misalnya, hijab berwarna hitam. Nah, memegang bunga mawar di tengah taman bunga. Efek background blue. Okay. Nah, saya nanti pakai juga fitur ini ya, image AI. Oke, okay, coba ya, saya ulang dulu. Kalau muncul tulisan seperti ini, teman-teman bisa ulang 1, 2, 3 kali ya. Tapi seperti, nah ini sudah muncul. Nah, kemudian saya coba pakai kata kunci gambar image image AI ya. Nah, image AI. Misalnya. Kenapa? Saya kan kepingin bikin cover buku. Nah, itu buku 3 dimensi atau 4 dimensi dengan gambar dimsum misalnya, contoh aja. Itu apa bisa keluar sama, Kak, untuk cover? Sebenarnya bisa. Bisa ya. Sebenarnya. Jadi ukuran cover itu kan dia tidak square. Ya, bukan 1 banding 1. Artinya kalau cover dia memanjang ya, horizontal ya. Nah, jadi kalau kita, dan hasil dari WhatsApp AI itu semua rata-rata seperti ini. Nah, untuk bikin cover buku, kita bisa bikin, tapi nanti akan saya jelasin sih di hari Sabtu, Kak. Kalau sudah gabung, sebenarnya akan saya ada bimbingan khusus di hari Sabtu sebenarnya. Ini Kakak kemarin gabung di tanggal berapa? Kalau saya boleh tahu? Kemarin ya? Jadi kalau misalnya belum tahu bagaimana cara membuatnya, nanti akan saya jelasin di ini ya, karena ini lebih ke private aja sih, Kak. Kalau saya sampaikan di sesi webinar umum seperti ini, saya buat teman-teman yang sudah gabung, bukan saya membeli ilmu, tapi ada tempatnya seperti itu ya. Oke. Sabtu jam berapa, Kak? Seperti biasa, Kak, di pukul 19.30. Oke, terima kasih. Oke. Oke, baik, terima kasih. Ini kalau image AI ya, ini diambil dari Google. Ini PNG3, kalau nggak salah lihat ya, PNG3. Nah, jadi itu perbedaannya, teman-teman. Kalau image AI, dia lebih ke ambil dari data data Google, gambar-gambar yang dari Google, sedangkan gambar atau gambar AI itu dibuat langsung ya dari AI. Mungkin itu aja Mbak Anissa ya. Terima kasih. Siap, Kak. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan terakhir di kolom chat, Mbak Kisti, selalu muncul tulisan sorry tidak dapat buat gambar. Artinya kenapa ya, Mbak, kalau lagi kayak gitu? Oke, tadi juga saya seperti itu ya, teman-teman lihat ya. Tadi ketika saya mau bikin gambar, tulisannya juga sama. Nah, artinya sorry gagal buat gambarnya, oi. Coba beberapa saat lagi ya. Nah, ini kenapa muncul notifikasi seperti ini? Karena mungkin nomor WhatsApp AI-nya lagi trouble, entah
di servernya atau gimana. Nah, saya belum konfirmasi ke Mas Dian. Nah, karena Mas Dian lagi di jalan juga, ya teman-teman, ini ada beberapa di grup juga tampilannya seperti ini, ada di grup 7, ada di grup 25, 14, 15. Nah, tapi ini saya ulang dua kali ya pengiriman dan hasilnya keluar. Jadi teman-teman, kalau bisa, kalau boleh, itu dicoba 1, 2, 3 kali ya. Kalau misalnya 1, 2, 3 kali belum bisa, nah artinya, teman-teman bisa melaporkan di grup keluarga besar cakap.it. Seperti. Nah ini, Kak Yusar tadi ya, gambar teks. Ini bukan seperti ini, jadi gambar. Dan apa teksnya? Teksnya itu berupa perintah. Tadi sampaikan bahwa teksnya ini adalah kata perintahnya. Jadi gambar teks itu bukan itu kata kuncinya. Jadi misalnya gambar, buatkan cover buku resep dimsum. Dimsum apa dimsum? Itu aja ya. Dimsum ya. Nggak ada. Dimsum. Apa lagi ya? Gambar buatkan cover buku resep dimsum dengan menampilkan gambar dimsum yang sedang dikukus misalnya di atas kompor. Kita catat seperti itu ya, anggap saja. Ini kalau mau lebih detailnya nanti lebih diekspresikan lagi tulisannya. Kalau untuk desain cover buku itu kita bikin tampilannya saja, sampulnya. Nah, nanti untuk bikin sampul bukunya saya ajarin caranya gitu. Nah, ini kan gagal buat gambar ya. Nah, ini kita copy. Kita kirim lagi. Ini Mas Dian lagi di jalan tadi, udah izin. Jadi dicobanya itu jangan cuma sekali ya teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman lihat di grup 28 ya, yang gabung di grup 28. Mbak Nisa bisa dilanjutkan. Oke, baik. Teman-teman, ini sudah jam 9.30, Mbak Kisti gimana? Mau kita lanjut lagi? Atau sudah cukup? Karena sudah pertanyaannya sudah hampir terjawab semua. Ada satu terakhir, ini cara remaker. Gimana Kak, kata Karina, ini ada yang tanya remake gambar. Kalau remaker itu kemarin sudah di materi pertama ya, kalau nggak salah. Jadi teman-teman yang mau belajar bisa langsung join di WhatsApp AI Premium. Nanti kita akan belajar lagi di hari Sabtu insya Allah ya. Mungkin itu saja Mbak Anissa. Mic-nya Mbak Anissa belum dibuka. Oh iya, baik. Terima kasih banyak ya teman-teman. Kita karena sudah malam juga nih, kalau di Bogor jam 9:30. Teman-teman yang lain juga pasti sudah lumayan malam. Jadi kita sudah ya webinar hari ini. Bagi teman-teman yang mau dibantu untuk mendaftarkan, boleh hubungi Anissa, nomornya ada di kolom chat. Atau saya biasanya yang bilang-bilang yang beri notifikasi di grup webinar ya, itu nomor saya. Bisa dicat di sana, atau kalau ada pertanyaan lagi lebih lanjut yang mau didetailkan nih, kayak di sini nih teman-teman ada yang mau tanya tentang kelas bonus 75 kelas dan lain-lain, bisa disampaikan ke Anissa. Kenapa kelasnya berupa video? Karena kakak bisa akses kapanpun ya, kakak. Oke, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Mbak Kisti, kita foto dulu kali ya.
kita dokumentasi dulu untuk teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam. Kita akan dokumentasi dulu. Oke, Mas Danu sudah on cam, Pak Junaidi siap. Kak Arifin sudah. Yuk lagi yuk. Bunda Aris, oke. Kak Rini, Kak Fitri, ayo siapa lagi yang mau on cam? Oke, ready ya? Oke, liatin dong wajahnya, liatin dong. Kan cantik, cakep semua. Oke, siap-siap. Oke, ready? Lihat kamera semua, senyum. Satu, dua, tiga. Ya, sebentar ya, kita ada lima slide nih. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Mbak Kisti, ada lagi yang mau ditambahkan, Mbak? Mungkin itu saja, Mbak. Oke, siap. Baik, teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi. Saya Anissa mewakili tim Cakap.in dan keluarga besar Cakap.in. Kita sangat menunggu bergabungnya teman-teman di keluarga besar Cakap.in. Kami siap membantu teman-teman untuk belajar bersama, untuk berproses bersama, terutama untuk mempelajari AI ya. Dan terima kasih banyak juga atas apresiasinya, sudah begitu luar biasa baik menerima solusi dan inovasi karya anak bangsa ini. Semoga, kami harap manfaat yang sudah dirasakan 1000 orang member lainnya bisa turut dirasakan oleh teman-teman semua. Itu harapan utama kami ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Anissa Muslima pamit. Kami tutup webinar malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.